teman-teman. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu yuk channel Bobo. Aktifkan juga loncengnya ya. Lalu jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Glegek, aku sudah lelah nih. Berapa banyak buah lagi sih yang harus dipetik? Sampai keranjangnya penuh, Lip. Memangnya buah sebanyak ini buat apa sih? Hari ini, Pak Doble ingin membuat strawberry coklat lagi untuk kita. Wah, asik. Aku mau makan banyak, ah. Felip, suara apa itu? Aku juga tidak tahu, Gek. Asalnya dari semak-semak itu. Oh, ternyata cuma anak singa. Sepertinya dia tersesat. Anak singa, kamu tersesat ya? Rumahnya di mana ya? Aha, aku tahu, Gek. Ayo kita antar ke rumahnya. Memang rumahnya di mana? Sudah, ikuti aku saja. Nah, sudah sampai deh. Ini rumahmu kan? Wah, iya. Dulu kan kita pernah bertemu anak singa di gua ini. Kok kamu masih ingat? Tentu saja, aku kan pintar. Udah sembrani? Kok lama ya datangnya? Aku mau lihat-lihat ke dalam gua dulu ya, Gek. Jangan, Lip. Kita kan tidak tahu ini gua apa. Ah, kamu penakut sekali, Gek. Aku masuk dulu sebentar. Kamu temani Oki saja. Kalau kuda sembrani sudah datang, teriak saja panggil aku. Lip, jangan Lip. Felip selalu sok berani. Kuda sembrani sudah datang. Ayo Ki. Ki, tunggu. Felip tadi masuk ke dalam. Aku panggil dulu ya. Ya ampun Felip, mau apa sih masuk ke dalam gua? Wah, aku dapat batu permata besar. Kuda sembrani sudah datang. Sebentar. Satu. Aduh, dadaku. Oh, dadaku sesak. Jangan-jangan itu asap racun. Lip, kamu gak apa-apa kan? Apa aku masuk aja ya, Ge? Aku cari Felip dulu. Jangan, Ki. Lihat dari sini aja dulu. Aduh, dadaku sesak sekali. Astaga, 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 singa kepala dua. Ada monster kepala dua. Wah.
Aduh, aku kena gas beracun. Tolong, tolong. Lip, cepet. Aduh, kamu pakai masuk-masuk sih. Ayo, cepet, cepet, cepet. Monsternya kok jadi kecil ya? Kita lempari dengan galon maple aja kalau dia muncul. Hah? Anak singa? Bayangannya aja yang gede. Jadi kayak monster kepala dua. Oh iya ya, kamu kan pernah masuk sampai ke dalam gua. Memangnya di dalam gua itu ada apa saja sih? Ya, sebenarnya sih sama kayak gua biasa. Ada batu-batu yang menggantung di langitnya. Terus ada batu-batu yang tumbuh dari dasar gua. Oh, itu namanya stalaktit dan stalagmit. Stalaktit itu batuan yang menggantung. Kalau stalagmit itu batuan yang ada di dasar gua. Kamu tahu dari mana? Waktu itu kan Pak Tobi pernah menjelaskan. Kamunya saja yang tidak memperhatikan. Iya deh, iya. Sekarang kita pulang yuk. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.